lambat bicara, cepat bertindak, itu mimpi bagi kita semua. Ya, lambat bicara artinya tak terlalu banyak Anda menghabiskan waktu untuk berkata-kata, berbidatoria, berpendapat ini dan itu. Tapi Anda tetap saja masih ada di situ. Cepat bertindak adalah orang yang cepat menolong, cepat melakukan segala sesuatu sehingga ia cepat untuk menciptakan perubahan, mengubah kekecewaan menjadi satu pengharapan, mengubah kejengkelan menjadi kesukaan. Alangkah indahnya. Cepat bertindak akan memberikan harapan demi harapan yang sangat menjanjikan untuk sebuah masa depan, sehingga memberikan gairah untuk mengayunkan langkah bersama-sama menggapainya di kehidupan. Banyak bicara tampak mempesona, tapi itu hanya di awalnya. Semakin banyak bicara, Anda menjengkelkan dan sangat luar biasa. Tambah lagi banyak bicara, Anda hanya punya mulut, tapi tak punya hati untuk melakukannya. Ah, di situ Anda hanya akan menumpuk kejengkelan. Karena luapan muntah amarah akan menimpa ke muka, dan itu sangat menyakitkan. Jadi, jangan terlalu banyak bicara, tapi cepatlah dan banyaklah bertindak. Bertindaklah untuk menciptakan perubahan. Jangan hanya dalam kata-kata, tapi wujudkan di kenyataan. Jika Anda berkata, "Saya cinta pada Anda," ulurkan tangan, berikan jabatan. Jika Anda berkata, "Saya akan menjaga Anda," kehadiranmu nyata, aman rasanya. Jika Anda berkata, "Kebenaran keadilan harus ditegakkan," bagaimana bisa kalau kepahitan kegetiran yang terasa? Nah, jadi buatlah kata-kata menjadi fakta dalam tindakan yang nyata. Berhenti terlalu banyak berbicara. Mulailah bekerja. Semua kita harus melakukannya. Hanya dengan demikian kita akan meninggalkan dunia terhormat, dikenang banyak orang sebagai orang yang menciptakan perubahan. Jadi berhenti bicara. Mulailah bekerja. Bersama saya, Bigman Sirait.